perdana tenaga keempat 5 nomor punggung 1, di mana orangnya si nomor punggung 1 dari ke-12an tenaga keempat 5. Oh, ini dia rupa-rupanya sang artis dari ke-12an tenaga keempat 5 sengaja didatangkan kali ini. Kita lihat aksinya bersama-sama, meminta umpan pada teman-teman, umpankan saja sebelum benar, mantap sekali tembakannya, dan dia berlari sempat gila ke belakang sana. Oh, mohon maaf, tidak disengaja. Hanya sang ujung tempat dari ke-12an semangat tempat 5, hati-hati bambu kuning di belakang ada satu angka. Kita lihat aksinya bersama-sama, meminta umpan pada temannya, umpankan saja segelit bundar ditembak, mantap sekali tembakannya kali ini, apakah yang terjadi dipukul, dan sayang seribu sayang meskipun ada satu dari ke-12an bambu kuning. Hati-hati wahai semangat tempat 5, peluit sudah dibunyikan, ancang-ancang sudah dilakukan, umpankan segelit bundar ditembak, sayang seribu sayang mati tembakan anda kali ini, apakah yang terjadi tergiring dipukul, dan sayang seribu sayang dikena. Memilih stipol yang pas buat tangannya, senyum-senyum dia melirik lawannya, ajukan tangan kiri anda, umpankan segelit bundar ditembak, sayang seribu sayang mati tembakan anda kali ini, apakah yang terjadi. Oh, bola terjatuh, si nomor punggung 4 ini rupa-rupanya meminta umpan pada temannya, umpankan saja segelit bundar ditembak, mati kali ini tembakannya, dan bola terpental jauh keluar lapangan, sehingga dia rupanya si nomor punggung 5 cukup kecil orangnya, tapi jangan dianggap petek karena ini memiliki lari sebuah kilat, ancang-ancang sudah dilakukan ditembak, sayang seribu sayang mati tembakan anda kali ini, apakah yang terjadi, masih terjadi giring menggiring di sana, apakah yang terjadi, masih terjadi giring menggiring, masih terjadi giring menggiring di sana, dipukul dan dikena saja meskipun tim 2 cukup tampan wajahnya, apakah tembakan anda setampan wajah anda, kita lihat aksinya bersama-sama, umpankan saja segelit bundar ditembak, mantap sekali tembakannya kali ini, dan apakah yang terjadi, dipukul dan dikena saja di bagian kaum penitia bola Kedi Demor Kalaki. Ini dia rupa-rupanya si nomor punggung 6, ancang-ancang sudah dilakukan ditembak, mantap sekali tembakan anda kali ini, apakah yang terjadi, masih terjadi giring menggiring di sana, masih terjadi giring menggiring, masih, apakah yang terjadi. Oh, bola terlepas dari sektor pertahanan belakang dari bambu kuning, sehingga selamat saja anda di pos yang kedua, tutup karena di pos yang kedua ada satu angka, hati-hati wahai bambu kuning. Minta umpan pada temannya, umpankan saja segelit bundar ditembak, mantap sekali tembakannya, dan bola terbetal keluar lapangan, apakah yang terjadi, bola masih bisa, belum bisa diamankan, ternyata bola sudah masuk ke lapangan, apakah yang terjadi, hati-hati wahai bambu kuning. 3 angka menuju pintu masuk istana serang, dan apakah yang terjadi, dipukul dan sayang seribu sayang dikena, sudah dibunyikan, ancang-ancang sudah dilakukan, umpankan saja segelit bundar ditembak, sayang seribu sayang mati tembakan anda kali ini, apakah yang terjadi, dipukul dan dikena saja, cukup jagung orangnya, hati-hati wahai bambu kuning karena dia memiliki lari secepat kilat, masih mengambil nafas kecil di harapannya, umpankan saja segelit bundar ditembak, BLT dimuntahkan, apakah yang terjadi, dipukul dan dikena saja meskipun 5 dari ke-12an bambu kuning, baru kabar merupakan subkapten dari ke-12an bambu kuning, angkat segelit bundar ditembak, mati tembakan anda karena keluar lapangan, dipukul dan dikena saja meskipun tipis, yang memiliki rambut tapi dia peluit sudah dibunyikan, ancang-ancang sudah dilakukan ditembak, lemah tapi pasti hidup tembakan anda, dipukul dari jarak jauh sehingga dia berlari menuju pos yang kedua,
Apakah yang terjadi? Apakah dia memberanikan diri untuk pulang? Ternyata kuning karena di belakang ada satu angka. Kita lihat aksinya bersama-sama. Ancak-ancak sudah dilakukan, ditembak. Mantap sekali jempol dari sang wasit. Apakah yang terjadi? Masih terjadi giring-menggiring. Dipukul dan pukulan keras menyertai pukul. Rupanya dia. Siapa yang tidak tahu si nomor punggung 6 ini? Kita lihat aksinya bersama-sama. Umpankan saja sebelum bundar, ditembak. Mantap sekali tembakannya jempol menurut sang wasit. Tapi dipukul dan hanya menurut parang apa saja. Sehingga dia memberanikan diri untuk melanjutkan diri ke pos yang kedua. Apakah dia memberanikan diri untuk pulang? Kita lihat. Ternyata pulang saja dia. Apakah yang terjadi? Oh sayang seribu sayang. Tukar bebas terlebih dahulu dia. Bahkan pertahanan belakang dia yang akan melakukan tembakan kali ini. Umpankan saja sebelum bundar, ditembak. Mantap sekali tembakannya kali ini. Apakah yang terjadi? Masih di, terlepas saja. Sehingga dia melanjutkan diri ke pos yang kedua. Apakah yang terjadi? Dipukul dan dikena saja. Sehingga merupakan sang pengatur bola dari ke-12an bambu kuning Bekes. Masih melirik lawan-lawannya dia. Ancak-ancak sudah dilakukan. Umpankan saja sekali bundar, ditembak. Sayang seribu sayang. Mati tembakan anda kali ini. Sehingga Cepet. Ada jong, keluar jong. Mari kita ingat tu, benda ini kan banyak apa di orang ini. Ya, cep, Azul, Azul. Kali ini hati-hati, wah semangat 45. Umpankan saja sekali bundar, ditembak. Sayang seribu sayang, mati tembakan ada kali ini. Apakah tadi dipukul dan hanya menepar ruang apa saja. Sehingga teman anda melanjutkan ke pos yang kedua. Apakah dia memberanikan diri untuk pulang? Lambaian tangan bertanda dia cek. Wah, meminta umpan pada temannya. Umpankan saja sekulit bundar, ditembak. Mantap sekali tembakannya kali ini dan larinya setempat kuda. Apakah yang terjadi? Apakah yang terjadi? Dipukul sayang seribu sayang. Dikena saja sehingga sang pemain bintang. Sang pemain bintang yang dikeluarkan oleh semangat 45. Hati-hati bambu kuning, ditembak. Mantap sekali tembakannya kali ini dan dia berlari sebagai gila. Apakah yang terjadi di belakang sana? Dipukul dan dikena saja meskipun tipis. Sayang seribu sayang. Di punggung satu, sang ujung tombak dari ke-12an bambu kuning akan melakukan tembakan kali ini. Acak-acak sudah dilakukan, umpankan saja sebelum bundar, ditembak. Mantap sekali tembakannya dan bola terbentur keluar lawan sehingga dia melanjutkan ke pos yang kedua. Apakah yang terjadi? Masih terjadi kepungan di sana. Apakah yang terjadi? Dipukul saja dan dikena saja. Sehingga gagal dari ke-12an. Semangat 45, ditembak. Sayang seribu sayang, mati tembakan anda kali ini. Dan bola terpental jauh ke luar lapangan. Punggung ketiga merupakan sang pengatur bola dari ke-12an. Semangat 45, senyum-senyum dia melirik lawannya. Umpankan sekali bundar, ditembak. Sayang seribu sayang, mati tembakannya kali ini. Apakah yang terjadi? Dipukul dan satu aksi salto diperagakan oleh ke-12an. Semangat berdegup dan hanya menerpa. Dibunyikan ancang-ancang sudah dilakukan, umpankan sekali bundar, ditembak. Lemah tapi pasti. Mantap sekali tembakan anda, jempol dari sang wasit. Ternyata anda hanya bermilik
masih melirik-lirik lawannya, dia meminta umpan pada temannya, ditembak AKB BLT yang terjadi, mati tembakan Anda kali ini, masih terjadi umpan mengumpan, dibukul dan dikena saja. Apa yang terjadi? Ternyata Istana Punggung 2 ini akan melakukan tembakan kali ini. Hati-hati, wah semangat, tempat 5. Beo minta umpan pada temannya, umpankan saja segelintir dan ditembak. Sayang seribu sayang, mati tembakan Anda kali ini, dibukul dan kuat. Meskipun tempat 5, peluit sudah dibunyikan, senyum-senyum dia, acak-acak sudah dilakukan, ditembak, mati, dan apakah yang terjadi, dipukul dan dikena saja. Memakai kalung berwarna emas dia rupanya, masih meminta umpan pada temannya, umpankan saja bola, ternyata tembakannya matang sekali, jebol dari Sawasih, dipukul dan dikena saja, sehingga apakah yang acak-acak sudah dilakukan, umpankan saja segelintir dan ditembak, mati tembakan Anda, sehingga selamat saja Anda di bawah. Nomor punggung 8, pemain jagung rupanya dia masih memutar stick ball-nya, meminta umpan pada temannya, umpankan saja sekali, benar ditembak, mantap sekali tembakannya kali ini. Apakah yang terjadi? Masih terjadi giring-menggiring, masih terjadi giring-menggiring, dipukul dan dikena saja meskipun tipis. Belakang dia rupanya, kita lihat aksinya bersama-sama. Anjak-anjakkan, umpankan saja sekali, benar ditembak, mantap sekali tembakannya. Dan apakah yang terjadi? Apakah yang terjadi? Bola dikirim ke belakang, dipukul dan dikena saja. Sehingga sebaik mungkin acak-acak sudah dilakukan, klik sudah dibunyikan, umpankan saja sekali, benar ditembak, ternyata tembakan jabatan sekali. Apakah yang terjadi? Masih terjadi giring-menggiring, dipukul dan dikena saja. Kuning, pakai hati-hati, wah semangat, tepat 5. Klik sudah dibunyikan, acak-acak sudah dilakukan, umpankan saja sekali, benar ditembak, mantap sekali tembakannya. Apakah yang terjadi? Dan dia berlari sudah gila ke belakang sana, dipukul dan tidak dikena, sehingga dia melarikan diri ke pos yang kedua. Apakah dia memberanikan diri? Ternyata dia memberanikan diri untuk tolak. Apakah yang terjadi? Apakah yang terjadi? Dipukul dan ada menit baru yang ada saja, sehingga dia melanjutkan dia. Apakah yang terjadi? Dipukul dan sayang seribu sayang, kurang satu langkah, ternyata terkena lagi. Rupa-rupanya sang pemain legend si nomor punggung 6 ini akan melakukan aksinya lagi. Acak-acak sudah dilakukan, umpankan saja sebelum putar ditembak, mantap sekali tembakannya kali ini. Apakah yang terjadi? Dan dia melarikan diri ke bawah. Ternyata sayang seribu sayang, dikena saja. Ini dia rupa-rupanya acak-acak sudah dilakukan, ditembak, mantap sekali tembakannya kali ini. Apakah yang terjadi? Dipukul dan hanya menurut ke pas saja. Iya. Wah, hakim baru selesai budi sehingga kak. Sang penempat terakhir, acak-acak sudah. Penonton, keluar. Keluar berontak, sudah diborong, ini lagi sudah diborong. Ternyata di...